sahabat SD semua. Semoga sehat selalu ya. Nah, kali ini saya akan membawakan tutorial dari kol ya. Ada 8 manfaat dari sayuran kol. Manfaatnya itu menyehatkan fungsi jantung ya, dengan cara bisa dimakan mentah ataupun dibikin sayur atau campuran buah sayur gitu ya. Dan dari kol ini banyak sekali manfaatnya gitu. Nah, ini buat jantung bisa menjaga kesehatan jantung, yaitu bisa dimakan lalapan mentah ataupun dicampur dengan sayuran. Nah, manfaat dari sayuran kol yang kedua yaitu bisa melancarkan pencernaan. Dengan cara bisa dimakan mentah, dibikin lalapan ataupun dicampuri dengan sayuran juga bisa. Manfaat yang ketiga dari sayuran kol yaitu buat mencegah kanker ya. Dengan cara sama dibikin lalapan, dimakan mentah tapi dicuci dulu ya biar bersih, ataupun dimasak disatukan dengan sayuran juga bisa. Yang keempat adalah menurunkan tekanan darah. Dengan cara bisa dibikin dicampur ke sayuran juga, ataupun direbus juga bisa, atau dimakan secara mentah juga bisa dibikin lalapan. Manfaat dari sayuran kol yang kelima yaitu menyehatkan otak. Caranya sama, dengan cara direbus juga boleh, dimakan mentah juga boleh, dibikin sayuran juga boleh. Manfaat yang keenam adalah meredakan peradangan. Dengan cara sama ya sahabat SD, dengan cara direbus ataupun dimakan mentah, dibikin lalapan ataupun dicampuri dengan sayuran juga bisa. Manfaat yang ketujuh yaitu bisa menyembuhkan proses yang luka gitu ya, bisa menyembuhkan proses luka. Dengan cara sama, boleh dimakan mentah, boleh dicampuri dengan sayuran ataupun direbus juga bisa. Nah, manfaat dari sayuran kol yang kedelapan yaitu menjaga kesehatan mata. Caranya sama, boleh direbus, boleh dimakan mentah, boleh dicampuri dengan sayuran gitu ya. Nah sahabat SD, bagi yang tahu dari manfaat kol itu kan banyak sekali ya manfaatnya, boleh ditulis di kolom komentar di bawah. Dan semoga yang kedelapan manfaat yang saya bawakan itu semoga bermanfaat buat suara SD, buat sahabat SD. Saya tidak intinya ya minta dukungan dari sahabat SD semua. Caranya subscribe, share, comment, like. Itulah tutorial dari sayuran kol. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.